Hai semuanya, apa kabar? Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat, salam sukses untuk kalian semua, untuk kita semua dimanapun kalian berada yang mungkin lagi menonton video saya kali ini. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel saya untuk kalian mungkin yang baru saja bergabung. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya untuk supportnya yang sudah men-subscribe, like, dan komen. Dan di video kali ini saya mau melihat, mereaksi ini penampilan di ajang Dangdut Akademi Asia ke-6 ya, yang baru saja berlangsung. Di sini saya mau melihat performa dari Ear King. Ear King ini dari Philippines ya, ini di top 4. Di sini Ear King berduet dengan sang diva dangdut Indonesia, siapa lagi kalau bukan Lesti. Wow, Lesti dan Ear King menyanyi lagu Lebih Dari Selamanya. Waduh, waduh. Di sini oke lah, kita langsung aja ya lihat videonya. Saya juga penasaran banget nih. Ear King yang notabene dari Philippines ya, sampai bisa melaju ke top 4 loh. Ini keren banget emang. Oke, kita mulai aja ya. 1 2 3. Wow, Ear King dan Lesti. Ini highlightnya ya sebelum tampil. Oke, konsepnya mereka duduk ya, bernyanyi sambil duduk. Kau adalah kejora yang sangat indah, membuatku terpesona. Wow, Ear King keren ya, teknik mix voice itu dari perubahan-perubahan suara vokalnya dia itu bagus banget tadi, dari chest voice ke ini ya, ke head, ke falsetto-nya itu bagus. Lesti, emang suaranya Lesti suaranya tuh nggak pernah mati. Ini suaranya emang luar biasa. Menyayangmu sampai waktu memanggilku, selalu menjagamu, janjiku pada Tuhanku. Wow, Ear King ini pengucapan bahasa Indonesianya udah bagus banget ya. Baru beberapa berapa minggu ya mungkin di Indonesia Asia, tapi udah keren banget pengucapan bahasa Indonesia nya ya, cepet banget dia belajar, dia keren emang. Dan dia juga bernyanyi dengan penuh rasa loh, ini soulfulnya keren banget. Aduh, suaranya udah nggak diragukan lah kalau udah untuk seorang Lesti. Wow, ada ini ya, apa jenderal. Ku akan menyayangmu
Aduh, chemistry-nya dapet ya. Maksudnya sama-sama saling nge-blend banget suaranya. Wah, di sini Kirking tersenyum lebar ya, karena mungkin dia semangat berdua dengan Lesti. Wow, Juri juga semua terpesona ya. Wah, semua tersenyum terpesona. Jadi terlihat sangat happy ya, sangat senang sekali dia. Auranya memang beda ya. Ini lah mungkin calon bintang entertainer ya. Gear King ini kayaknya bakal bagus sih kalau misalnya dia lanjut berkarir di Indonesia ya. Tarikan-tarikannya tuh enak banget ya. Suka nyendung. Tarikan-tarikannya tuh mendayu-dayu. Kalau Lesti udahlah perfect dia, dadah gak bisa di komentar ya mas saya. Vokalnya, tekniknya, buildingnya itu keren banget dua-duanya. Aduh,
Aduh, mantap. Wow, keren banget sumpah. Mantap, mantap. Gila, gila keren banget sini. Ini di sini udah ada hasilnya ya, top 4 melaju ke top 3. Coba saya lihat sedikit ya. Coba kita lihat hasilnya untuk maju ke top 3 ya. Melili grand finalis pertama di dangdut Indonesia. Oh, Melili ternyata sudah lolos ke Selamat grand final. Indonesia. Selanjutnya kita menuju ke Dr. Iqbal Lida Indonesia. Dr. Iqbal ini ya. Adalah Dr. Iqbal Indonesia. 94. 94 untuk Dr. Iqbal Lida. Nilai akhir untuk Dr. Iqbal adalah 1517 poin. Selamat untuk Melili dan Lapi sudah lolos ya ke grand final. Berarti penentuan antara Dr. Iqbal dan Kirking ini di sini. Kirking yang tadi sudah tampil mukal dengan Lesti ya, itu luar biasa tadi saya lihat barusan. Sebelumnya kita tahu siapa yang akan lolos ini antara Dr. Iqbal dan Kirking ya untuk melaju ke grand final atau top 3 ya, top 3. Dan nilai dari DJ Davi Brunei Darussalam menjadi penentu. Siapa? Ini sih Indonesia versus Filipina, gila ya peserta Filipina kali ini melaju sampai grand final. Oke, memang. Emang suaranya enggak diragukan sih kalau untuk Lapli dan Kirking Melili. 3 2 1 Silakan DJ. Philippines. Kirking 94. Total menjadi 1919 poin, beda tetap 2 poin. Wow, Kirking maju ke grand final bersama Lapli dan Melili. Dr. Iqbal berarti tidak berhasil maju ke babak grand final ya. Oke, selamat congratulations untuk ketiga kontestan yang masuk ke grand final ya, Melili, Lapli dan Kirking. Dr. Iqbal Lida. Oke, congratulations. Selamat juara keempat. Wah, tiga kontesan ini akan memperebutkan juara nanti di grand final, guys. Keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, oke lah. Weh, bagus, keren ini. Pokoknya saya nggak tahu mau bilang apa ini tadi. Duet Lesti dan Kirking itu sungguh menakjubkan, memukau, luar biasa. Semua dapat outstanding ovation dari semua juri ya. Aduh, apalagi ya. Pokoknya mungkin Kirking nanti saya rasa sih dia bakal bagus ya berkarir di Indonesia ya. Karena mungkin udah ada fanbase-nya tersendiri seperti hanya Jirail yang dari Thailand itu kan awalnya juga dari Dangdut Akademi Asia dan sekarang karirnya juga bagus ya. Dan mungkin itu akan diteruskan mungkin oleh Kirking nanti ya. Oke lah, thank you ya semuanya yang sudah nonton video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.